وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين أما بعد. الحمد لله والشكر على الله سبحانه وتعالى. Hari yang kedua ini kita dapat sama-sama lagi untuk meneruskan program kita pengajaran bacaan Al-Quran 10 qiraat surah Al-Fatihah, di mana semalam apa yang kita bincangkan tentang pengenalan kepada ilmu qiraat bermula daripada apa yang dimaksudkan dengan qiraat. Ingat tak? Tak tahu, saya ingat dengan buku je lah. Pengenalan ilmu qiraat. Kemudian kita tentu berhubung dengan rukun qiraat. Ada berapa? Hanya saja ada berapa? 1, 2, 3 berbeza tu tak payah tanya. Okey, kemudian kita bincang pula berhubung dengan apa? Dalil kewujudan qiraat yang kita datangkan. Berapa kisah semalam? 3 kisah. Pertama antara Umar Al-Khattab dengan sahabat yang bernama Hisham bin Hakim. Yang kedua antara Ubay bin Ka'ab dengan dua orang lelaki. Dan yang ketiga ialah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihissalam. Kemudian kita bincang juga tentang apa yang dimaksudkan dengan 70. Apa 70? Perbezaan yang tidak terkeluar daripada 7 perkara. Perbezaan yang tak terkeluar daripada 7 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu tengok dalam buku tu lah. Okay. Kemudian kita bincang tentang bacaan yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia, di Singapura, di Indonesia. Kemudian bacaan yang masyhur di Maroko, Algeria, di Tunisia. Apa riwayatnya? Quraisy. Apa yang masyhur di Libya? Qolun. Apa yang masyhur di Sudan? Aduri, aduri. Dan juga kita paparkan senarai nama-nama imam qiraat 10 bermula daripada Imam Nafi' hinggalah Khalaf Al-Ashir, dan setiap imam mempunyai 2 profil yang masyhur. Okey, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat bacaan dalam surah Al-Fatihah itu dengan 10 qiraat mutawatirah. Baik, sebelum daripada itu, sebelum kita sama-sama melihat perbezaan bacaan di antara imam-imam qiraat 10 surah Al-Fatihah, ada beberapa soalan untuk kita sama-sama. Di sini kita dapat 4 soalan. Semuanya tak pakai stem. Okey, soalan di mana? Ada tak mushaf Quran sah untuk setiap satu bacaan qiraat? Soalan pertama, ada tak mushaf Quran? Mushaf bagi Quran lagi. Mushaf Quran sah untuk setiap satu bacaan qiraat. Maknanya kalau waraj, satu Quran waraj. Kalau qolun, satu Quran qolun. Duri, satu Quran duri. Agaknya ada tak? Ada. Alhamdulillah, tuan-tuan belum menjawab pada soalan tadi. Jawapannya ada. Cuma dari segi cetakannya disebarkan secara meluas atau tidak. Kerana cetakan yang meluas adalah berdasarkan kepada riwayat hak. Ini mushaf yang dicetak secara meluas, disebarkan. Atau nak pergi ke Mekah,
kan dah keluar. Okay, how? Riwayat how? An'am say. Kenapa? Kerana bacaan ini paling ramai yang diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dan juga ada mushaf yang dicetak juga meluas, tetapi taklah tanding dengan how tadi, iaitu riwayat Quran. Kerana masih lagi ada umat Islam yang baca dengan riwayat Quran. Begitu juga riwayat Qolun. Begitu juga mushaf riwayat Duri. Ini masih lagi diamalkan oleh umat Islam. Jadi mushaf-mushaf ini masih lagi dicetak dan dicetakkan. Adapun kiraat-kiraat yang lain, cetakannya adalah terhad. Kita nak dapatkannya susah. Kerana tak ramai, kerana tak ada negara yang mengamalkan bacaan tersebut. Seperti riwayat Khalaf, seperti kiraat Al-Kisai, seperti riwayat Susi. Mereka diguna oleh mereka yang nak mempelajari kiraat sahaja. Jadi cetakannya sedikitlah. Dan dalam internet, kalau tuan-tuan buka dalam internet, semuanya ada. www.islamway.com. Tuan-tuan buka yang ni, mushaf 7 kiraat, semua ada. Dan dalam internet juga ada mushaf 10 kiraat. Digabungkan dalam satu mushaf. Cuma ditulis di tepi-tepi lah. Ada mushaf yang dibuat satu persatu untuk setiap riwayat. Dan Islamin, Islamin.com boleh tengok. Dia dah mula. Kalau nak mudah, nak ambil daripada Ustaz pun ada. Tak ada, ada semua. Ya? Kita cas lah. Kalau yang belum ada, kalau nak dapatkan, Ustaz ada. Semua kiraat. Ya? Baik. Dah jelaskan kalau nak sama. Soalan yang kedua, boleh tak kita membaca lebih dari satu kiraat dalam solat? Boleh, pandai ni. Boleh tak kita baca lebih dari satu kiraat dalam solat? Okey, kalau kita nak baca dalam solat, kita mesti melazimi dengan satu riwayat. Satu riwayat. Okey, riwayat. Kalau kita sebut kiraat, ia akan merangkumi dua riwayat. Nah, itu kita faham. Istilah. Kalau kita sebut kiraat, satu kiraat menyamai dua riwayat. Jadi kalau kita kata baca satu kiraat, bermakna orang itu baca kedua-dua riwayat. Jadi, dalam solat kita mesti melazimi dengan satu riwayat. Pada satu-satu bacaan. Contohnya, kita nak baca surah Al-Fatihah. Daripada ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, kalau nak baca haf, baca haf. Kalau nak baca waraf, baca waraf. Kalau nak baca qolun, baca qolun. Okey, tak boleh baca ayat pertama haf sampai ayat keempat pula tukar waraf, hujung pula qolun. Nak tunggu aku semua kira pandai. Apa ya? Tunggu dulu 5 waktu ni. Tunggu baca waraf, tunggu baca qolun. Asal baca Ibnu Katsir, riwayat Tazi, kemudian Maghrib baca Duri, Isyak baca riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, Tarawih rakaat yang pertama dengan kedua, bacalah Hisham ke, naik pula rakaat yang ketiga, empat tu, baca Ibnu Zakwan, pulang. Yang penting dalam satu bacaan tu kita boleh campur. Cuma kalau kita nak buat Fatihah, kita nak baca waraj. Surah Fatihah, kita nak baca waraj. Sebab kita baca Fatihah saja. Surah, kita balik semula haf. Masalah. Kita baca haf. Tetapi yang ni tak boleh diamalkan sangat. Sebab nanti menimbulkan fitnah pada pendengar. Kalau kita baca, kalau kita baca sendiri, kita jadi imam dan kita jadi makmum. Banyak orang kan, kita imam dan kita makmum, terserahlah, tak ada orang komen. Tapi kalau kita baca jadi imam, Fatihah kita baca waraj, tiba-tiba masuk
baca surah Al-Baqarah kita baca Al, memang boleh, tetapi timbul masalah, masalah yang lain akan di bising, jadi bising. Jadi elok-eloknya kita kekalkan kenapa coba buat okey. Kemudian soalan seterusnya ialah malam tak ada mainkan video klip bacaan surah yang tanpa membaca basmalah pada permulaan. Adakah ia mengikut kira? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi semalam kita tayangkan Syekh Abdul Basir. Rasa yang ini maksudnya. Bila dibaca surah Az-Zuha hingga akhirnya wa anna bi ni'mati rabbika fahaddits lam nashrah laka sadrak. Dia masuk ke surah apa? Asy-Syams. Tanpa dia baca bismillah. Okey, tanpa dia baca basmalah, iaitu tingkatan kepada bismillahirrahmanirrahim. Sebab biasa kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Itu bacaan kita hafiz. Tetapi bila kita nak baca waras, tuan-tuan boleh juga baca basmalah ini atau tak nak baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dia baca riwayat waras. Jadi waras bacaannya bila kita habis satu surah, nak masuk surah yang baru, nak baca bismillah pun boleh, tak nak baca bismillah pun boleh. Syaratnya kena sambung. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits lam nashrah. Bukan berhenti. Bukan wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits, dia berhenti bila nak baca lam nashrah dah kena bismillah. Kanan dia sambung. Contohnya kita baca Fatihah. Waladdallina alif lam mim. Ah, boleh lah. Untuk riwayat apa? Waras. Okey. Jelas ya? Kemudian ustaz, bacaan yang tanwin atau sukun, tanwin, ini tanwin bagi dua lah, ataupun mati sukun bertemu dengan hamzah. Mungkin dia biasa dengar imam tu baca takta. Dia baca takta. Contohnya dalam surah Al-Zalzal, idza bismillahirrahmanirrahim idza zulzilatil, apa tak ada huruf mati bertemu dengan huruf hamzah. Tiba-tiba dia dengar orang-orang itu baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu takta. Bila dia baca begitu, kalau banyak takta, dia telah baca dengan satu riwayat, iaitu namanya riwayat khalaf daripada Imam Hamzah. Namanya ialah riwayat khalaf daripada Imam Hamzah. Saya ringkas. Kalau dengar orang tu baca banyak fakta, diam. Bukan takut ya. Anda nanti tak faham. Dia tu baca khalaf lah. Kenapa dia nak kasi takut dia tu? Dia takut. Itu tak kira mati ke tak mati, tu hati berhenti je. Ini bila huruf mati bertemu Hamzah ataupun tanwin bertemu Hamzah, dia tak tahu. Okey. Soalan akhir. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Adakah dalam satu surah bacaan semua kiraat sama? Tak nak jawab macam mana. Okey. Ada juga surah yang macam Fatihah. Fatihah berbeza antara satu kiraat dengan kiraat yang lain. Al-Quran pun berbeza. Kalau surah-surah yang misalnya semua surah ada perubahan sedikit banyaknya. Ada sedikit banyak, ada perbezaannya. Kecuali dia perubahan ini dia ada dua bentuk. Perubahan ada dua bentuk. Perubahan yang pertama adalah bentuk tajwid yang diistilah sebagai usul. Ini perubahan yang pertama.
macam nun mati, nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Hukum apa ni? Idgham ma'al gunna. Iaitu memasukkan berserta dengan dengung. Ada satu riwayat yang mana bila nun mati bertemu dengan ya, dia bukan idgham ma'al gunna, dia idgham tidak gunna. Itu berkaitan dengan usul. Okey? Ada perubahan yang kedua dipanggil farsi. Farsi ialah perbezaan kalimah di antara imam-imam qiraat. Contohnya, satu imam baca kufuwan. Okey? Kufuwan. Ini bagi farsi. Ada imam yang bukan baca kufuan, tapi dia baca kufuan. Okey, bukan melibatkan tajwid. Ini baca kufuan, jadi baca kufuan. Datang pula imam yang lain baca kufuan. Ini kufuan, ini kufuan, ini kufuan. Ada tiga bentuk di sini. Jadi ada dua perbezaan dalam qiraat. Satu usul, yang kedua dipanggil farsi. Maknanya di antara surah-surah itu ada surah yang tak berubah dari duduk farsinya. Kalimahnya semuanya imam sama baca. Contoh pun a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tak ada imam yang beza dari duduk farsi. Tetapi mereka berbeza dari duduk tajwidnya. Ada yang imam baca qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu, okey, qul a'udzu birabbil falaq. Ada imam yang baca qul a'udzu birabbil falaq. Bila ada huruf yang mati bertemu hamzah, baris hamzah ini dia kena pindah kepada huruf yang mati. Nah, itu tajwidnya, kaedahnya. Dah jadi apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ada imam pula bukan kena pindah. Tadi kita dah cerita bila huruf mati bertemu dengan hamzah, maka dia kena fathah. Ada imam baca qul a'udzu birabbil falaq. Daripada ayat pertama sampai akhir dia berubah jadi sudut tajwidnya. Itulah sebabnya untuk 114 surah tu ada surah yang berbeza dari sudut farsinya sahaja, ada yang berbeza dari sudut usulnya sahaja. Ada yang beza ni kedua-dua. Okey? Jadi, ada empat soalan. Okey? Lima soalan. Jelas, kan? Okey, alhamdulillah. Baik. Kalau ada soalan lagi, mungkin kita masih lagi ada peluang untuk bertemu lagi pada hari berhadapan. InsyaAllah kita akan cuba menjawab soalan-soalan itu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada dalam bacaan surah Al-Fatihah. Tolong dibuka buku masing-masing. Itu dalam buku itu tak tutun, tak mula dengan qiraat asim. Tak mula dengan qiraat asim. Kerana dalam qiraat ini ada satu riwayat yang menjadi bacaan kita seharian. Baik, sekarang kita akan baca dengan qiraat asim mengikut riwayat apa? Okey, mengikut riwayat ha. Ada berapa riwayat ke semuanya? Ya, jelas tu ada berapa riwayat? Ada 20. Ada 20 riwayat. Ada berapa qiraat semuanya yang mutawatir? 10. Ada 10. Okey, jadi sekarang kita mula dengan riwayat hafz. Riwayat hafz mengambil bacaan daripada Imam Asim. Maka itu yang kita istilah sebagai hafz an Asim. Jadi an ini adalah daripada Haf an Asim, Imam
Imam Atik. Dia mengambil bacaan daripada Imam Atik. Yang mengambil daripada Imam Atik juga ialah namanya Syu'bah. Baik. Syu'bah dengan Haq tidak ada perbezaan dalam bacaan surah Fatihah. Namun, kalau kita baca Haq, begitu juga lah bunyinya Imam Syu'bah. Okey? Jadi kita akan baca di sini dan mengikut riwayat Haq dalam masa yang sama seperti mana juga riwayat Syu'bah. Baik, kita baca tentang ini bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا itu namanya riwayat Haq. Sama dengan riwayat Syu'bah. Itu dah biasa kita baca ya. Okey, baik. Sekarang kita nak dengar daripada pihak ini. Akan baca surah Fatihah mengikut riwayat Haq. Mengikut riwayat Haq. Okey. 1, 2, 3, sila. Tak sengaja sebut
disebut nama-nama itu berulang kali. Supaya tuan-tuan akan ingat dengan sendiri nama Haf dan nama Syubah. Bukan senang nak ingat 20 orang ni. Kan? Anak kita 10 orang pun bertukar. Ini tak bukan bertukar nama anak. Kan? Ini 20. InsyaAllah dengan berulang-ulang kali tak sebut nama-namanya itu, tuan-tuan akan mendapatkan dengan baik. Baik. Sekarang kita berpindah kepada yang kedua. Iaitu qiraat Nafi'. Qiraat Nafi'. Riwayat Qadun. Qiraat Nafi'. Riwayat Qadun. Di mana Qadun ini mengambil bacaan daripada Imam Nafi'. Okey. Qadun tadi kita dah sebut bacaan ini masyhur di negara Libya. Okey, masyhur di negara Libya. Dalam bacaan Qadun terdapat perbezaannya dengan riwayat Haf, iaitu pertamanya ialah kalimah Maliki. Kalimah Maliki. Itu ayat yang keempat mengikut Mu'haf riwayat Haf. Hilangan ayat itu yang Ustaz masuk dalam buku. Nombor ayat Ustaz suruh rujuk ayat yang keempat adalah berdasar kepada riwayat Haf, ya. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam mushaf riwayat Qadun ataupun nanti akan jumpa riwayat-riwayat yang lain di mana Bismillahirrahmanirrahim tidak dikira sebagai satu ayat. Okey. Ya, faham jelas ya? Dalam catatan dalam buku Ustaz itu tak sebut perbezaan berlaku pada ayat yang keempat. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam buku itu mengikut riwayat Qadun, bukan nombor 4. Itu nombor 3. Kenapa tak buat nombor 4? Kerana rujuk kepada riwayat Haf. Kerana kita masyhur dengan riwayat Haf. Jadi tak berdasar kepada mushaf riwayat Haf. Ya? Okey. Jadi kalimah Maliki, kalimah Maliki dibaca dengan tanpa alif. Tanpa alif selepas mim iaitu Maliki. Kata benda ni tak asing lagi kepada tuan-tuan. Tak biasa dengar orang baca Maliki dengan Maliki Yaumiddin. Cuma kita tertanya-tanya bacaan siapa tu. Kan? Kita tak biasa dengar orang baca Maliki Yaumiddin. Apa baca? Riwayat apa baca? Okey, sekarang kita tahu bila baca Maliki Yaumiddin antaranya ialah riwayat apa? Qalun. Gurunya bernama Nafi'. Nafi'. Tapi Qadun ini bukan nama sebenarnya. Nama Qadun yang sebenarnya ada di nota kaki pada muka surat sebelum tu, senarai nama imam-imam qiraat. Ada nama yang sebenarnya, ada nama selawat. Oleh kerana Qadun ini bacaannya elok, cantik, maka gurunya menggelar dia sebagai Qadun. Qadun ini bahasa Rom. Dalam bahasa Arab, jayyid. Bahasa kita, baik. Elok. Qadun bermakna elok bacaannya. Nama yang sebenarnya ialah Isa bin Mina. Itu nama sebenarnya. Okey, itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua bezanya ialah pada kalimah alaihim. Kalimah alaihim ada dua kali, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wairil maghdubi alaihim. Ada dua kali, dua tempat kalimah alaihim dalam surah Fatihah. Di mana kalimah ini bukan setakat dalam surah Fatihah saja. Mana-mana tempat dalam Al-Quran keseluruhannya. Kalimah alaihim, yang asal kalimah alaihim ini ada ala dan ada him. Okey. Jadi him ini adalah sebagai ganti apa? Ganti nama, kan? Ganti nama menunjuk bilangan ramai ke apa? Ramai. Apa maknanya?
him pula, him ini pula pecahan daripada ha dengan ni. Okey, tak tulis sekali lagi. Ala kemudian ha kemudian mim. Maksudnya mim dengan ha ini dia bukan satu kalimah. Mim ini sebenarnya adalah tambahan kepada huruf ha, di mana mim ini mewakili menunjuk kepada bilangan ramai untuk lelaki yang disebut sebagai mim ini adalah mim jamak. Mim ini dipanggil mim jamak. Mim menunjuk bilangan ramai. Maksudnya kalau kita buat mim, contohnya kita buat mim, tinggalkan ha. Apa yang jadi? Andai? Alaihi. Ada tak dalam Al-Quran alaihi? Ada. Ada? Alaihi ada dalam Al-Quran? Ada. Okey. Apa maknanya? Nya. Banyak ke sikit? Sikit. Mana hi itu adalah ganti nama menunjuk kepada mufrad. Tetapi bila kita tambah mi dah jadi him. Maka ia menunjuk kepada bilangan ramai yang kita istilahkan mim ini sebagai mim jamak. Ha? Jadi kalau kita tak belajar kiraat yang lain, kita belajar haf saja, kita akan jumpa istilah ini disebut sebagai mim sakinah. Betul tak? Kalau kita belajar tajwid haf saja, kita akan jumpa istilah mim sakinah. Kita tak akan jumpa istilah mim jamak. Benda yang sama, tapi pelbagai istilah. Akhir daripada belajar kiraat, kita akan temu istilah-istilah yang berbeza-beza. Ha, jadi kita dah jelas. Mim sakinah, adakala ia menunjuk kepada mim jamak. Adakala mim sakinah juga, tetapi ia bukan menunjuk bilangan yang banyak. Bukan menunjuk kepada mim jamak, tetapi mim itu adalah mim afal kepada kalimah. Juga mim sakinah. Contohnya tuan-tuan baca lam walam. Kita baca surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Ada tak mi? Ada mi mati. Mi yang mati ini adakah dia mi jamak? Adakah mi menunjuk bilangan ramai? Ah, mi ini adalah apa kalimah lam? Lam bermakna tidak. Lam bermakna tidak. Bukan lam kemudian menunjuk bilangan ramai. Tak ya? Jadi tuan-tuan dah faham? Dalam Fatihah ini, kalimah alaihim terdapat mim jamak. Ada dua tempat. Apabila ada mim jamak untuk riwayat qalun, maka dia boleh baca dengan dua cara. Boleh baca dengan dua cara. Yang pertama, boleh dimatikan mim jamak ini alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dengan matikan ni. Cara yang kedua, kita boleh baca dengan silah. Silah. Biasa dengar tak perkataan silah? Silah. Silah ni maknanya sambung. Silah bermakna sambung. Kita biasa dengan mat silah qasira, mat silah tawila, kan? Ia menunjuk kepada huruf ha, kan? Mat silah qasira, mat silah tawila. Di mana ha ini kena silah. Silah-silah ni maknanya sambung. Mat sambung rupanya. Ya. Mat sambung. Sambung dengan huruf waw mat, kadang-kadang sambung dengan huruf ya mat. Ada kena panjangkan 4 atau 5, ada yang kena pendekkan 2 saja. Itu matilah. Maka min jamak ini, min ini yang mati tadi, min jamak, dia kena silahkan dengan huruf waw. Waw saja, tak ada huruf ya, ya. Tak jadi huruf ya. Dia hanya sambung dengan huruf waw. Waw dan dipanjangkan pada surah Fatihah ini, min ini 2 harakat sahaja. Dipanjangkan 2 harakat sahaja dalam Fatihah ini, ya. Maka kita akan baca siratal
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Jadi mati pun boleh minjam itu dan silakan minjam pun boleh juga. Cuma kalau matikan, kena matikan kedua-duanya. Mati bersama, hidup bersama. Kan? Kalau matikan minjamah, matikan kedua-dua. Kalau silahkan minjamah, silahkan kedua-dua. Tak boleh campur. Tak boleh campur. Bilakah berlakunya, bilakah dia boleh dibaca dengan silah, bila sambung. Bila kita sambung saja, barulah kita boleh gunakan wajah silah minjamah. Siraqal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub. Sambung baru boleh. Kalau berhenti, tak boleh silap. Kena matikan. Siraqal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim. Jangan guna formula yang Ustaz bawa tadi. Kalau silap, silapkan kedua-duanya. Betul, silap kedua-duanya. Tapi kalau berhenti, matikan. Dengan siraqal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim. Tak boleh itu salah. Okey, jelas ya? Itu adalah bacaan riwayat qulun. Sekarang kita akan sama-sama baca riwayat qulun dengan wajah yang pertama. Wajah yang pertama. Awal tadi kita baca, setelah sini muslim tadi baca riwayat apa? Haf. Yang sini tadi riwayat? Syu'bah. Sekarang kita akan baca riwayat qulun. Yang ambil bacaan daripada imam? Nah, okey. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu wajah yang pertama ya. Baik, boleh juga kita baca dengan wajah yang kedua. Okey, Ustaz akan ambil terus kepada ayat yang ke-6. Boleh? Kita ambil ayat yang ke-6 terus ya. Ayat 1 hingga 5 tu sama. Siraqal ladina an'amta alaihim. Siraqal ladina an'amta alaihim. Wa il maghdubi alaihim wa dia dua harokat. Hanya sebut mu tadi. Mu.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه بلا تأكل سنة تبوي مو رجاء أمي أمو ما عبدتم
Nak berhenti tumuh ke tu? Oh, tumuh. Kalau nak berhenti kena tumuh. Memang dia ni jamak tapi nak berhenti kan? Wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud. Kemudian apa? Min apa ni? Min jamak. Kalau buat min jadi apa? Kalau buat min jadi apa? Awam ini jadi laku. Okey? Laku di nuku. Jadi ini jawab juga. Maka kalau baca silap, lakumu di nukumu wadiyadi. Allahu Akbar. Bakaan yang betul. Boleh? Bukan takat alim saja. Mana-mana kalimat yang ada ini jawab. Thank you.
Al-Fatihah pastikan cukup dua harakat. Maliki, maliki, dan maliki yaum. Itu dah masuk kiraat yang lain. Kalau baca kiraat, okey. Maliki yaum ini. Tapi kalau baca Al, maliki yaum ini dengan dua harakat sajalah. Baik. Daripada awal hingga sini, pada yang kita baca akhir ini, dah berapa riwayat yang tuan-tuan tanya? Dah berapa? Riwayat berapa? Dalam surah yang selepasnya. Bila kita dengar
baca, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ah, itu salah pasti lah. Bila dia silahkan hak domi. Itu antara cara kita nak mengenali riwayat pasti. Antara perkara yang boleh kita kenal ialah bila dia silahkan hak domi. Kenalkan hak domi yang telah tunjuk tadi. I. Kalau tanpa dengar I ataupun hu, di mana I atau hu ini kita baca pendek, tak ada silap. Tapi tiba-tiba dia masuk baca I panjang, hu lagi panjang jadi dengan hu dia. Itu dia baca basi. Okay. Tapi kalau tak dengar saja dia mu 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 mu, kolom tu sama juga mu. Okay. Baik, sekarang kita baca riwayat basi. Okey, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim.